4.439 pengurus kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar Lampung resmi dikukuhkan. Pokdar Kamtipmas diminta mengawal proses pemilihan wali kota September mendatang. Pelantikan dilakukan langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombespol Ian Budi. Wali Kota Bandar Lampung Hermana N mengatakan Pokdar Kamtipmas ini untuk menjaga Kota Bandar Lampung dari penyakit masyarakat dan tindakan kejahatan di seluruh lapisan masyarakat. Pokdar ini bisa bersama masyarakat ya menegakkan hukum, bagaimana rakyat sadar hukum dan juga masalah keamanan, ketertiban, radikalisme, yang perbuatan-perbuatan macam semua narkoba harus kita berantas semua di Kota Bandar Lampung bersama. Ada Babin Kantipmas, Babinsa, seluruhnya kita harus bergerak semua agar Kota Lampung ke depan lebih aman tentram. Sementara itu, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sudarsono mengatakan pembentukan Pokdar Kamtipmas diharapkan dapat membantu petugas kepolisian dalam pengamanan lingkungan. Personel Pokdar mampu mengantisipasi dan lebih menjamin keamanan di lingkungan. Hari ini kita laksanakan pembentukan untuk Pokdar Kamtipmas di wilayah Kota Bandar Lampung. Pembentukan Pokdar Kamtipmas merupakan perintah Kapolri di Provinsi Lampung sudah terbentuk di 9 kabupaten dan kota. Henry Yansah melaporkan.